Persaingan di dunia otomotif semakin sengit, terutama di tanah air. Masih hangat tentang duel Honda Vario 160 dan Yamaha Aerox 155, yang ternyata Honda Vario 160 lebih unggul. Tidak hanya itu, ternyata top speed Yamaha Aerox juga kalah dengan Honda Beat. Loh, kok bisa ya? Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Yaps, kali ini, Yamaha Aerox harus mengakui kekalahannya, jika diadu drag race dengan Honda Beat. Eits, tetapi, ini bukan untuk Yamaha Aerox 155, melainkan Yamaha Aerox 4. Yamaha Aerox 4 ini, adalah kakak dari Yamaha Aerox 155. Yamaha Aerox 4, hanya memiliki kapasitas mesin yang sangat kecil, yaitu hanya 50 cc. Pantas saja, motor ini kalah dengan Honda Beat. Mesin yang digunakan pada motor ini, adalah mesin satu silinder SOHC, dengan pendingin cairan. Dengan mesin tersebut, motor ini dapat mencapai power maksimal sebesar 2,9 horsepower, dengan torsi 3,3 Nm. Walaupun mesinnya kecil, tetapi tampilan Yamaha Aerox 4 ini, sangat menarik. Desain bodi motor ini, dibuat lancip, dengan lekukan-lekukan, yang membuat tampilannya semakin terlihat berotot. Dan seperti Aerox 155, motor ini ternyata juga memiliki deck yang tidak rata. Wah! Sepertinya dari dulu, Yamaha Aerox memang diciptakan, bukan sebagai motor pengangkut galon. Pada area kaki-kaki, roda motor ini ditopang dengan pelek berukuran 13 inch, yang dibalut ban berukuran 120/70 untuk roda depan, dan 130/60 untuk roda belakang. Selain itu, meski mesinnya hanya 50 cc, tetapi, motor ini sudah disematkan rem cakram, pada roda depan maupun roda belakang. Dan, yang lebih istimewa lagi, meski bagasi Yamaha Aerox 4 ini terlihat kecil, namun ternyata, bagasi tersebut dapat untuk menampung satu buah helm open face. Selain itu, panel indikator motor ini, juga sudah menggunakan speedometer full digital. Untuk bagian penerangan, lampu dari Yamaha Aerox 4 ini, masih menggunakan bohlam konvensional, baik pada stop lamp, maupun lampu sein. Untuk harga, Yamaha Aerox 4, dijual dengan harga €2.999, atau sekitar 47,2 juta rupiah. Wah, lumayan juga ya. Dana segitu, kalau di Indonesia sudah bisa membeli motor sport Suzuki Gixxer 250. Nah, apakah kalian juga ingin meminang motor ini? Sayangnya, Yamaha Aerox 4 hanya dipasarkan khusus untuk wilayah Eropa. Terima kasih sudah menonton channel ini, sampai jumpa di video berikutnya.